Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Dadan di channelnya Gayaphone. Oke, di video kali ini Gayaphone kedatangan sebuah ponsel dari Honor. Ya, ini dia, Honor 9 Lite. Nah, kalau yang belum tahu dengan Honor, dulu sih Honor bagian dari Huawei ya. Nah, mungkin sekarang udah berdiri sendiri ya. Oke, ini dia dus Honor 9 Lite. Kita cek samping. Oke, langsung balik ke belakang. Di sini ada point selling dari ponselnya. Kuat kamera, sudah full view display, layarnya sudah melengkung 2.5D glass. Nah, terlihat di sini ternyata masih ada tulisan Huawei ya, powered by Huawei. Oke, kita langsung unbox saja. Saya percepat bagian ini, slide ke atas saja. Nah, pertama langsung berhadapan dengan ponselnya. Saya simpan dulu. Kita cek yang ada di bawah ini. Terlihat di sini ada SIM ejector. Kita ambil dulu. Ini dia SIM ejectornya. Lalu ini ada buku panduan. Sudah ada bahasa Indonesianya. Oh ya, jadi lupa, Honor 9 Lite ini resmi ya masuk Indonesia. Nah, Honor launching 3 produk yang resmi di sini, termasuk salah satunya Honor 9 Lite. Nanti ada Honor 7X sama Honor V10. Untuk ponsel ini launching tanggal 27 Maret ini ya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada gratis hardcover ya. Betul, hardcover. Oke, berikutnya ada kepala charger. Nah, di sini kepala chargernya masih colokan 3 ya. Nah, mungkin yang dijual nanti versinya 2 colokan ya, bukan yang kayak gini. Di sini outputnya 5 volt 2 ampere. Oke, lanjut lagi. Ada kabel data berwarna putih. Dan terakhir ada ini dia, earphone berwarna putih juga. Oke, habis semua isi dalam box. Nah, ini dia keseluruhan isi dari paket penjualan Honor 9 Lite. Oke, ini dia ponselnya, masih terbalut dengan plastik ya. Saya buka dulu. Nah, di sini juga masih terlindung dengan anti gores. Saya buka dulu. Oke, balik ke belakang. Di sini ada beberapa keterangan. Ada tombol power, tombol volume. Di sini juga ada slot SIM card. Oke, dibuka saja. Wah, keren nih, mantap ya warnanya. Kinclong-kinclong gitu ya. Belakangnya seperti berbahan Gorilla Glass ya. Agak mengkilat-mengkilat gitu. Oke, kita nyalakan saja. Sambil menunggu booting awal ini, kita cek sekeliling ponsel. Di bagian sampingnya ini ada sentuhan garis mengkilat ya. Nah, di sebelah sisi kanan terlihat di sini ada tombol power dan tombol volume. Oke, lanjut ke atas, polosan saja. Di bagian sisi lainnya di sini ada slot SIM card yang menganut SIM hybrid. Lalu lanjut ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini ada lubang jack audio, mikrofon, lubang USB charger, dan speaker. Nah, balik ke belakang, di sini casing belakangnya nampak mengkilat ya, keren sekali. Nah, di bagian atas ini ada dual kamera. Ini sepertinya lubang mikrofon, LED flash, fingerprint, dan bagian bawahnya ada tulisan Honor. Lanjut ke bagian depan, di sini terlihat layarnya sudah mendukung 2.5D glass. Nah, bagian atas ini ada dual kamera, earpiece, dan sensor. Saya setting dulu ya bagian awal ini. Nah, pada bagian pengaturan awal ini terlihat ada menu data transfer. Kalian bisa langsung transfer dari HP sebelumnya, bisa dari Huawei device, HP Android lainnya, ataupun iPhone. Oke, lanjut. Nah, ini dia home screen-nya. Simple ya, nggak ada drawer. Saya cek-cek dulu. Langsung ke bagian setting. Kita cek bagian sistem. Nah, di sini Honor memakai tampilan MIUI. Di sini juga ada keterangan beberapa spesifikasi dari ponsel Honor 9 Lite. Saya tampilkan di samping layar ya. Prosesor menggunakan HiSilicon Kirin 659, RAM 3GB, internal data 32GB, yang free bisa dipakai sekitar 22GB.
Nah, di sini juga layarnya sudah full HD ya. Oke, kita cek bagian kamera. Untuk shutter speednya cepat ya. Oke, selanjutnya cek bagian kamera depan. Wow, di sini terlihat cerah banget ya. Saya foto dulu. Oke, ini dia hasilnya. Ini dia hasil dari kamera depan. Cerah sekali ya, detail. Dan ini kamera belakang. Detail juga, cerah. Oke, selanjutnya kita cek bagian fingerprint. Sebelumnya saya sudah setting ya untuk fingerprintnya. Lumayan cepat. Akurat, cepat. Oke, sekian dulu saja ya video unboxingnya. Bila kalian suka dengan videonya, klik like dan share juga ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channelnya Gayaphone dan follow akun sosial medianya untuk dapat notif video gadget terbaru nanti. Dadan undur pamit. Wassalam.